Ya halo guys, gue Kora. Di video kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian cara men-trigger misi cahaya pagi ya. Di sini untuk hadiahnya kita akan mendapatkan sebuah rambut ya. Untuk quest cahaya pagi di sini persyaratannya harus level 50 yang pasti, dan untuk tempatnya ada di desa Gold Rush ya. Untuk desa Gold Rush itu ada di Color Mine. Itu lokasinya ada di sini ya. Untuk men-triggernya ada di atas. Kita langsung aja ke tempatnya. Nah guys, untuk ininya ada di sini ya. Surut yang belum diklaim itu ada di sini, langsung kelihatan ya. Mungkin buat kalian yang suka ngeklaim-klaim itu, ya pasti tiba-tiba ada di misinya, udah kebuka gitu ya. Oke, untuk misinya itu di sini ya. Kalian tinggal klik aja ambil. Tetap untuk melihat. Kita tunggu sampai 3 detik dan di sini kita close aja. Dan misinya langsung kebuka ya di sini ya. Cahaya pagi. Lacak misi, nanti kalian ngomong ke sini. Nah, ini juga ada misi juga ya di Sherlock ini. Ada misi untuk mendapatkan setelah rambut juga, yang itu bar di luar kota. Ini juga lumayan bagus ya. Oke, kita jalani dulu untuk misi cahaya pagi ya. Ya mungkin di sini kalian agak bingung, jadi kalian aktifkan ini aja. Terus setelah itu kalian ikuti ini untuk barang berantakannya itu ke atas ya guys ya. Naik, kita ikuti aja pokoknya. Ini ada atas, di sini ada walkie talkie. Dan kita coba ke atas lagi, masih ada. Dan di sini ada tali. Oke. Ada ammo. Ada senjata. Nah, ini kayaknya untuk questnya yang ini ya. Ambil ya. Oke. Ke sini ya. Kalau ke situ agak susah, guys. Dibuat naiknya lewat sini. Oke, bawa lagi. Ada yang meninggoy. Hormati keinginannya, tapi terserah sih, bebas. Kita dapat. Oke, udah beres ya. Kayak rambutnya, nah, jadi kayak gini guys, rambutnya kayak gini. Ya mungkin gitu aja untuk misi sampingan cahaya pagi. Thank you yang udah nonton. Gua Kora, bye, dadah.